Halo teman-teman, selamat siang, salam Ukrin, salam pecinta sepeda listrik roda 3. Ya. Roda 3 kita di toko sudah habis. Tadi barusan dijual teman saya ini ke Batang, Jawa Tengah. Ini kita mau kirim ke Blitar. Kita lihat. Nah, ini namanya Pak Ismanto, dusun atau desa Sumberase, RT 1 RW 4, Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, Exotic Sierra ya. Jadi sebelum kita kirim, kita cek dulu fungsi-fungsinya. Oh ya, ini Exotic Sierra ada tampilan baru lagi. Yang sebelumnya ada baterai, pengikat baterai, jadi lebih safety, nggak goyang-goyang. Dan ini untuk tampilan secara fisik dia sama seperti yang kemarin-kemarin, nggak ada perubahan. Jadi yang berubah itu dari segi speedometer. Kita cek langsung. Loading dulu ya, loading ditunggu. Nah, ini tampilan speedometer. Jadi sekarang ada tulisannya P. Kalau yang sebelumnya nggak ada tulisan P, jadi sekarang ada tulisan P. Dan ini baterainya ya, baterainya. Jadi kalau mau ngilangin tulisan P, di sini ada tombolnya P. Nanti kalau P ini dipencet tulisannya hilang. P ini ya, kita coba pencet sekali lagi. Nah, langsung 00, ready, siap digas. Atau direm, rem kanan atau kiri sama, kita coba. Ya, langsung hilang gitu. Jadi untuk menghilangkan P, dia harus direm atau dipencet tombol P. Nah, kalau ada tulisan P gini, dia digas nggak jalan. Oke, Exotic Sierra ini cocok buat orang tua, buat keliling-keliling kompleks atau pergian dalam jarak dekat. Soalnya aman, lebih aman roda 3. Dan untuk tempat duduk juga bisa maju mundur. Ini digeser. Tampilan sama. Kita cek ya fungsinya. Lampu nyala, sen nyala. Bel nyala. Dan di sini untuk maju ada tombol tulisannya D dan R untuk mundur. Kita coba acu ya, acu sir, ini R mundur. Oke. Dan remote 2, kunci manual 2 ya. Yang nanti buku garansinya saya taruh belakang, saya putar dulu. Ini cara pemutarannya tergini, sliding ya. Jangan lupa ini diinjak pakai kaki, kalau pakai tangan agak berat. Terus digeser, geser sampai ini masuk. Yang ini masuk. Di belakang ada joknya, ada charger sama spion. Buku garansi saya taruh dalam sama nota ya. Untuk Exotic Sierra ini pakai baterai 48 volt 20 ampere dan dinamo 800 watt. Bagi yang minat boleh langsung WA atau telepon saya, tanyakan harga, lokasi dan warna. Kalau yang mau datang langsung test drive, boleh datang langsung ke Jalan Ulaan, Menganti Gresik, atau tepatnya Menganti Town Square, Blok A2, Menganti Gresik.
Di depan perumahan Ladiva ya. Mau test drive di sini, lokasinya sangat luas. Tempat parkir aman, ada buat test drive juga ada. Saya contohkan sekali lagi. Tempat duduknya jadi ada 3. Ini putar. Jadi ada 3 tempat duduk seperti ini. Dan remnya, rem tangan ada 2, rem kakinya 1. Remnya ada 3 ya, rem tangan 2, rem kaki 1. Oke, yang mana silahkan telepon atau WA saya. Terima kasih.